kami membahas secara mendalam beberapa hal. Sebagaimana diketahui, Indonesia dan Prancis telah menjalin kerjasama pertahanan cukup lama sejak tahun 1950. Dan saat ini status hubungan bilateral kita di bidang pertahanan berada dalam status tertinggi, yaitu kita telah menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan pada tanggal 28 Juni 2021. Tentunya ini butuh ratifikasi dari parlemen kita untuk bisa kita implementasikan dengan baik. Kami membahas secara mendalam beberapa hal. Sebagaimana diketahui, Indonesia dan Prancis telah menjalin kerjasama pertahanan cukup lama sejak tahun 1950. Dan saat ini status hubungan bilateral kita di bidang pertahanan berada dalam status tertinggi, yaitu kita telah menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan pada tanggal 28 Juni 2021. Tentunya ini butuh ratifikasi dari parlemen kita untuk bisa kita implementasikan dengan baik.